いやいやいや。Welcome back again di Marco Copeki Show, pastinya di mana cuy, channel tersingkong di dunia, channel paling serempet pastinya cuy. Oke, di video kali ini guys, seperti biasa guys ya, dengan background seperti ini cuy. Dan di sini gua BTW pakai kacamata cuy ya, karena rambutnya nih suka menghalangi guys. Kita bakal reaction ya guys ya, kita bakal Marco Rek part 67. Oke, let's go mamang. Oke cuy, tanpa banyak basa-basi ya guys ya, ini kita langsung aja ke Marco Rek part 67-nya guys ya. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum follow ya guys ya, follow TikTok di sini, Instagram di sini ya guys ya. Langsung aja guys ya, gaskeun, karena di situ juga ada upload-uploadan kocak ya guys ya, uploadan kocak mengkeren dari Marco Cop si Popok Bayi cuy. Oke, langsung aja kita ke video pertamanya bro. Let's go. Ada dari siapa namanya? Saikyun _ ya cuy ya. Langsung aja kita sikat, gaskeun. Ini Anjas Hero cinyit-nyit. Eh, bikin kayak gini gimana guys? Tuh, Prangko, Grok Atlas, Badang, Copakuito, Nana, Joy, Harit. Ih, hero kancil. Ih, keren ini Babang Saikyun nih. Bikin kayak gini gimana guys ya? Nih kayaknya susah nih guys, ngedit kayak gini ya. Bergerak gitu, bergerak sesuai yang ngeditnya gitu cuy. Mantap boy. Nah sekarang ada dari @luluilmi_159 ya, ini Keyboy nih. Kayaknya dia ini guys ya, nge-record Keyboy main nih. Apa nih? Kita lihat. Gua belum dapat ulti ya. Bentar. Tuh ya, dua orang, tiga orang. Kayaknya okay. Sih Gusionnya di daerah sini deh. Kabarnya gua cari dulu ya. Tadi Gusion, bro. Harusnya di sini sih, feeling-feeling gua bilang di sini dia. Nah, kan. Wah. Anjay mabar, slebeu. Anjay mabar, cuy. Keyboy sekarang ini salah satu roamer kelas ya guys ya di Indonesia nih. Buset makro mikronya tuh feeling guys ya, kelas. Nah sekarang ada dari video Narohodo. Apa nih cuy? Adiknya Naruto siapa? Boruto. Siapa? Nah. Nariti kelas. Aturan kan Boruto cuy ya, ini lucu-lucu receh gitu cuy, pas banget belakangnya Nariti ya guys ya. Buset cuy, apa ini guys? Ini Hanzo ya, hero-nya Hanzo guys. Tadi baru kita lihat ada adiknya Naruto, Nariti. Ini apa nih cuy? Hanzo. Buh. Ultinya ulti Parsa guys. Buset. Auto ngeprem ini mah boy. Pebeladagan gitu meteor guys. Itu kayak matanya, mata siapa itu lupa gue guys, yang warna ungu yang bulat itu lupa gue cuy. Udah lama banget gak nonton guys ya. Keren. Dari siapa ini? Dari Jauhe Tuas. Apa ini cuy? Le telolet le. Wah, tahu bulat. Sang. Kan biasanya telolet gitu guys, kalau bus yang kayak gini ya, yang lampu-lampu gitu. Malah tahu bulat cuy. Oke, sekarang ada dari @fajar paracetamol. Oke, kelas paracetamol, guys kun. Bukannya gak mau bersaing, tapi takut saingannya kalah saing gitu. Hei! Bukannya gak mau bersaing. Aldosnya siapa itu, bos? Gitu. Gitik-gitik cuy si Aldos. Sang. Ini siapa cuy ya? Ini muridnya siapa ini Aldosnya? Buset, ini ngekill sampai 38, 28, 36 itu. Buset cuy, ini mati 30 si Aldos guys, mati 30. Pantes. Durasi pertandingan game 1 jam 45 menit guys ya, meledak itu HP cuy kalau udah low bat ya guys ya, panas. Ini Aldos juga udah berapa setak harusnya guys ya, aturan mah kalau ada Cicilion sih berbahaya cuy kalau main 1 jam 45 gitu guys ya. Bisa bisanya sampai hampir 2 jam boy. Lama banget ini.
Oke cuy, sekarang ada dari @derenfirdaus ya. Apa nih, guys? Hero-hero yang gagal rilis di Mobile Legends. Oh. Kalian tahu enggak? Kalau enggak tahu, sini gua kasih tahu. Wih, siapa ini? Kedita kah? Yang pertama ada Aglet. Seluruh komunitas Mobile Legends telah dikejutkan oleh hero yang kabarnya akan menjadi kekasih dari Guinevere, yaitu Aglet. Pantes mirip nih bajunya. Aglet akan menjadi hero assassin dengan kemampuan yang bisa membuat cloning dirinya seperti Naruto. Berikutnya ada Murphy. Konsep art dari Murphy ini muncul bersamaan dengan konsep art milik Helcurt. Namun hingga saat ini masih tidak ada info lanjut mengenai kehadiran Murphy di Mobile Legends. Waduh. Jika dilihat sekilas, tampilan Murphy ini terlihat mirip dengan hero mage penguasa lautan di Mobile Legends, yaitu Kadita. Cuma dia bawahnya ada itu-itunya. Paganini. Cepat membuat heboh player Mobile Legends karena desainnya yang sangat unik. Paganini menggunakan alat musik untuk menyerang musuh-musuh. Wah, keren cuy. Aduh, sayang banget ya nggak jadi rilis ya. Padahal kayaknya keren-keren nih guys hero-nya ya. Iya, ya, iya bang. Inilah. Kelas-kelas itu hero-nya guys ya. Tadi ada yang pakai alat musik untuk membasmi musuh guys. Terus ada yang hero mirip Kadita, bawahnya kayak ada kaki-kakinya gitu banyak guys ya. Terus siapa lagi tadi? Kekasihnya Guinevere cuy. Assassin. Waduh. Ayo, Muntun, rilis lagi, perbanyak lagi hero guys ya supaya tambah seru, boy. Oke, sekarang dari Age Zucronus. Ya, ini namanya agak sedikit ribet cuy, guys. Apa ini? Leslie Badang. Widih. Wah, kelas badangnya, guys. Ini insting ya, guys. Ya mainkannya insting, cuy. Leslie-nya kan ke sana. Badang skill ke situ. Mantap, mantap, mantap. Apa ini, guys? Akai. Dia mau pulang, cuy. Gila, kagak ada darah, kagak ada mana. Woi. Gak mau gerak sedikit pun kayaknya. Recall doang. Woi, Kai. Istighfar, Kai. Waduh. Tapi gak apa-apa, guys. Kajanya udah baik, cuy. Pokoknya Akainya cepat-cepat recall gitu ya, guys. Ya, dia membantu sebenarnya si Kaja ini. Bisa dibilang begitu, cuy, ya. Karena Akainya mau recall beberapa puluh kali itu pencet recall kagak jadi-jadi, cuy. Oke cuy, video selanjutnya nih ada dari @uying_k ya guys ya. Ini apa nih, Marco Chop x Aldous cuy. Kita lihat guys ya. Iseng-iseng gambar Marco Chop setengah Aldous di HP. Buset. Oke, langsung aja kita gas. Oh, itu foto gua yang ini guys ya. Atur dulu brush-nya. Itu jaket Marco Chop guys, masih ada guys. Terus dicoret-coret kayak begini. Oke. Sampai jadi kayak gini. Idih. Setelah itu, keren. Kita kasih warna. Warnanya yang sesuai dengan Aldous ya, Cep ya. Let's go, boy. Setelah itu atur warna yang lebih tua dari warna dasarnya untuk menggambar gradasi biar lebih hidup dan krot. Mantap. Dan ini hasilnya. 3, 2, 1. Buset. Bagus, ya, bagus, bagus mang. Kelas, ya, kelas. Bagus masa enggak? Kalau 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 ka. Kelas guys ya. Kelas ini si Mamang Uying underscore K guys ya. Coba kita komen guys ya. Meledak. Nah, itu guys ya. Dari @Natalia underscore Hazel. Gaskeun. Brum brum brum. Wah, meta ciki nih, bos. Patrick Johnson. Wah, Hoki dapat prosot. Prosotan, cuy. Mati enggak, cuy? Oke, aman. Backupnya. Naps pada pada good, bro. Naps pada pada gat, ya. Ceritanya nih di koper gitu, di koper sama timnya guys ya. Mantap. Sekarang ada dari siapa nih videonya nih? Dari @kika_girls ya, GG Girls. Kita baca dulu judul, akhirnya kecapaian main Fanny di turnamen. Kayak apa nih, guys? Buset. Cewek semua, cuy. Turnamen, cuy. Kelas, cuy. Jarang-jarang, guys. Buset.
Jarang-jarang nih yang begini nih. Turnamen ginian gitu maksudnya cewek gitu ya. Bagus, bagus, bagus. At kacen underscore MLBB. Gaskeun. Waduh. Eish. Ush. Waduh, gigi turret. Wah. Widih. Gocekan maut emang ini. Masih mau lagi. Eish. Itu yang terakhir, guys. Slebel. Apa nih cuy? Ini freestyle kayaknya guys, freestyle kah? Oke. Widih kelas. Wait bang! Buset, ini si Agus Indie Home guys. Udah lama banget ya guys ya, gua gak lihat, udah gak viral itu. Anjay. Sekarang ada dari at Mr. underscore Benaza. Benaja, let's go. Woi. Buset cuy. Ini tanker-tanker kayak gini nih yang gua demen, guys. Sekali lagi dah, sekali lagi dah. Satisfying cuy. Yang satu ambil kiri, yang satu ambil kanan. Hop. Anjay, mantap. Cuma kayaknya rata tim itu tuh. Itu kayaknya MM semua itu hero yang diangkat sama Atlas guys. Leslie, Kimi, Granger guys ya. Rata itu kayaknya cuy. Sekarang dari at Jera Kitty ya. Gaskeun. Leslie Westrick nih. Wah ini curiga nih. Gua adu sniper lagi nih biasanya nih. Kalau udah Leslie Westrick gini guys ya. Kita lihat cuy. Oh, bang, sniper bang. Wah, Batricknya juga sabar, guys. Wah. Meledak dua-duanya, cuy. Ini Batrick hampir, kalau Batricknya snipernya salah, guys ya, karena flicker tadi dari Leslie dikeluarkan, cuy. Menang Leslie, cuy ya. Cuma sama-sama sabar, mungkin Batricknya tahu ada flicker nih. Tuh, sabar. Masih diarahin. Nunggu dia flicker baru dibeledagin guys. Hup. Widih, mati bersama guys ya, kelas-kelas. Dari Ed sang pemburu ML2, apa nih? I hope my dad won't notice. Aku berharap ayahku tidak melihatnya mungkin ya. Ini mobilnya lece cuy, dia beli spidol coklat yang mirip sama warna mobil guys. Niat banget guys ya. Waduh. Kalau segitu mah cuy. Gua kira cuma seserepet gitu guys, cuma seserepet sekecil mungkin guys. Itu besar begitu mah udah bang. Udah itu mah. Siap-siap aja bang ya. Oke, sekarang video dari at Dexter Round ya. Dexter Round nih apa nih cuy? Moskov. Widih. Wah. Wah, nge-cheat ini guys. Gak mungkin guys, ini sampai begitu guys. Attack speed itu ada batasnya cuy ya. Meskipun kita udah bikin full item. Gak kayak gitu juga guys. Lihat. Wah parah sih guys ya. Yang kayak gini-gini guys berbahaya guys. Merusak cuy. Merusak land of dawn cuy. Tuh. Waduh, waduh, waduh. Berbahaya guys yang begini-begini nih guys ya. Sekarang ada dari at It's Me Si Hawk. It's Me Si Hawk cuy ya. Kita lihat boy. Apa nih? Faramis mencari tumbal. Gila bener. Johnson Akai. Sepi banget. Patroli. Oh. Aldous bertapa demi ilmu. Itu Hanzo cuy, bukan Aldous. Huh? Itu Hanzo bang. Bodo amat ah.
Di mana? Di mana? Dulu Pak RT gue tobat gue sembahyang, ampun. Pahlawan datang. Tenan. Itu mungkin si It's Me Si Hawk ini mau bikin itu ya guys ya, konsep-konsep menyeramkan di Land of Dawn ya guys ya. Ceritanya itu lagi malam-malam, coy, Paramis mencari tumbal, yang mau ditumbalin Nana guys. Terus ada yang patroli gitu ya guys ya, kayak Akai, ada Hanzo yang lagi ngapain tadi guys ya, malah disebut Aldous Hanzo guys. Gimana itu si It's Me Si Hawk guys ya, sarkadas. Oke coy, sekarang nih ada dari videonya Alekto underscore semua N-nya 4 kali coy. Gas ke Benedetong. Hup. Ini mancing kaja nih. Ah! Kajanya ke-trigger, cuy. Kepancing dia, cuy. Benedetanya kan asalnya nih enggak pernah nabrak nih tuh. Iya, berhasil. Entar kita nabrak. Ah! Itu antara hoki atau skill guys ya. Karena sebelum-sebelumnya dia nembus mulu cuy, dengan batu yang sama cuy. Ya begitulah guys ya, momen seperti itu guys jarang ditemukan guys ya. Oke guys, sekarang dari Ed Hiroxan guys kan. Gusong. Wah langsung winter guys. Diimun gigitnya guys. Wah, wow, udah nancep gitu mah. Apakah sepek? Wah! Ini klasi sekali lagi guys ya. Sekali lagi nih, waktu masuk perangko nih gue suka cuy. Timingnya ya. Huh. Yang penting kan pistol dulu bos. Kelas guys ya. Nancep lagi di sini. Eish, dikasih slow mo. Pas banget itu 10 dagger di road datang. Kelas sahabat, kelas. Dari Hajimi underscore official guys ya. Kita gaskan lagi bos. Wah. Ya dua mau Granger cuy. Si Lese rada-rada guys ya. Kan arahnya sekarat cuy. Granger juga belum. Aduh sorry guys. Darah segitu Granger juga belum tentu mati guys ya. Kena ulti Lese. Begitulah guys ya. Beda damage juga itu guys. Video sekarang dari at Magic Chilie. Let's go. Yin dan Badang. Buset. Saring serepet guys. Bah. Udah gitu doang guys ya. Keren sih editannya, keren guys ya. Cuma ini kurang panjang dikit guys. Dari at Fakur Raza. Gas ke. Flick ya, jadi kita arahkan ke sana. Lalu karena kan musuh di kanan, oke teorinya gini ya, anak-anak FD kan musuh di kanan. Apa kita arah ke sana untuk memantau, tapi kita sadar ada musuh di kanan. Teorinya adalah kalau sudut derajat 90 derajat, berarti kita tinggal dikurangi 90 derajat juga. Jadi teori ngeflick anak-anak FD adalah kalau kalian memantau sini dan musuh di kanan, kalian tinggal gerakan mouse kalian dengan kecepatan 90 derajat seperti ini dan tembak. Boh. Buset. Ada aja guys ya. Ada green screennya Bang Winda gitu cuy ya. Dimasukin ke screennya Beatrix lagi mau sniper. Cocok juga tapi cuy, dengan editan rumus-rumus fisika dan lain-lain guys ya. Biologi, trapesium dan semacamnya cuy ya. Mantap bos. Vexana OP tanda tanya. Ya tergantung cuy, tergantung pilot guys ya. Kita lihat dulu guys ya. Remuk ini mah, banyak itu mah. Meledak.
Ya, itulah OP-nya, guys. Sepek, cuy. Semua hero OP, guys, ya menurut gue mah. Cuma ada situasi kondisi yang memungkinkan, ya begitulah cuy ya, susah untuk dijelaskan, guys ya. Pilot terus momen terus situasinya, guys ya. Begitu, guys ya. Itu enak banget itu, tinggal meledak sepek, cuy. Nah, itu, ya, guys ya. Mafia Doyok ini, guys. Mafia Doyok GPX, guys ya. Apa nih, cuy? Mati lagi nih juga. Eh, kok gak dibunuh, guys? banyak tingkah kurang-kurangin guys, sekali lagi guys, ini tinggal basic attack cuy. kurang-kurangin itu basic attack aja udah mati guys musuh guys ya. Sang. Oke ya guys ya, sekarang dari @karisma_7249 cuy, gasken. Apa nih? Bruno Mathilda. What? Sang. Aduh, enggak kuat guys ya, kacau ini. Marco Rek 467 guys. Kocak gaming semua cuy. Ini Bruno guys. Dia mencet ini supaya apa ya? Ya supaya bisa ini lah guys ya, supaya bisa nyicil musuh mungkin ya. Malah kocak gaming cuy. Sang. Itu perangkonya auto nyari preset guys ya, auto nyari preset itu. Anjay. Wah, bisa gitu guys. Wah. The power of Lida. Lida 500 tak guys. Maju. Bisa gitu ya. Di luar nalar coy yang komen tuh. Iya juga guys, gimana itu caranya guys ya. Udah 500 tak itu pasti coy lidahnya coy. Dari @dada_mlbb guys ya, ini apa nih? Hey girl. Prangko. It's your song. Ichi reki dong ke dong dong. Wih, instingnya. Oh ini montek guys. Wah kelas boy. Kelas. Kita party, I just wanna play. When you back. Wah intinya, wah bikin heptasis lagi dia cuy, sakit. When you big it up girl, I'm ready. Woi. Mantap. Stack it up in the spirit. Oke. Granger mati. Start chicken like. Wah. Keren. Dihitung guys, dari matinya dihitung guys. Gue mau liatin sekali lagi dah. Yang ini guys, waktu Granger mati 3 detik. Gimana ya? Nah yang ini guys ya. 3 detik Granger mati. Prangko setup di dekat bab merah. Anjas. Mantap. Udah hafal ini guys. Mantap boy. Dari Bimskun 14 ya guys, kita gaskan lagi cuy. Timbul Silvana Zilong. Mirip guys. Wah mirip guys ya. Ini Erwoncil kolektor api. Benar juga. Popol Nana. Ki bocil. Ini yang setelannya mirip kayaknya, guys. Yang setelannya mirip, yang satu setelan gitu. Tuh kan? Tuh, polisi sama polisi.
Silvana ada lagi cuy. Ruby Cyclops mirip. Silvana tadi ada sama Hayabusa, ada sama Jilong nih yang ini. Waduh, gak bener itu sahabat, tidak benar. Oke cuy, selanjutnya nih ada dari Perry MLBB TikTok. Waduh, ini Perry kan pacarnya si Lepi ya, apa nih? Wah, itu combo. Kalau Carmilla udah ulti ya guysnya kena rame. Wah, bahaya itu cuy. Wah, sepek cuy. Wah. Wah. Sepek guys, gua kira maniak ya guys. Emang cuy, kalau Carmilla ya, Carmilla tuh udah masuk gitu ya guys ya. Ultinya kena banyak hero ya, itu bahaya cuy. Karena semuanya kena damage guys. Waktu gua meta full skin semua Valentine itu ya, kan Alucard ada Carmilla tuh. Carmilla ulti, terus gua ulti serepet, set, sepek tiba-tiba cuy. Ya, kalian yang belum nonton guys, kan guys ya, timbul. Sekarang dari Seilak underscore gaming guys ke. Buset. Parah ini scriptnya guys. Jadi kapal lembut guys. Ini Balmon itu ngapain di belakang Lancelot boy? Lancelot kan sama si Beautiful Odette guys. Si Johnson ngapain? Bukan si Johnson, si Balmon guys. Itu siapa itu di belakang? Itu Zoro guys ya, itu Zoro dari One Piece. Ngapain di sana cuy? Sang-sang gue pengen lihat itu tuh, Lancelot, Odette, Balmon. Ngapain dia cuy? ganggu kata Lancelot nih. Ganggu aja nih orang, sang-sang. Oke bos, ini sekarang ada dari Haya TikTok ya. Haya TikTok nih cuy. Gaskun. Wih. Oh iya, itu masih ada skill 2 nya cuy. Hei. Hei. Kelas. Gocekan maut. Mono Oak sih, ini lebih ke arah Mono Oak. Mono Oak. Kelas, mantap. Dari Ed Kerin 8 sekarang guys ya. Woo! Wah, pas banget itu suara. Ini ceritanya nih lagi bawa kucingnya jalan-jalan guys, ngebut-ngebutan pakai motor guys. Ini kucingnya dikasih efek suara gitu guys ya. Hidup seperti Larry. Woohoo! Keren. Oke guys, video selanjutnya nih ada dari @xs_smmlbb ya. MMLBB. Oke, ini apa nih? Layla dia cuy. Ini Layla cuy. Wih. Yang bener aja cuy itu. Itu pool darah, guys. Ulti Layla enggak? Enggak sesakit itu, guys ya. Waduh. Layla playmaster cuy. Yang bener, guys. Ini sakit banget guys ya, ini sakit banget cuy. Itu masa guys. Ngecit sih ini. Darah penuh cuy. Darah penuh sekali ultima. Tuh. Wah. Gak bener ini guys, gak bener guys. Aneh cuy. Lanjut, ada dari at the Fad ya. Fadede, let's go. Shower. Wah, pas banget naik level 4 cuy. Lah. Woi. Martis bingung dia guys. Itu kalau dia diam di situ juga set gitu nanti si apa namanya? Shuriken-nya cuy. Sekali lagi ya. Tadi sabernya aturan bisa langsung mati nih Martis guys. Cuma cooldown mungkin skill satunya ya. Tuh. Kombonya salah. Tolong.
Dari siapa nih sekarang ya? Dari Raihan RXX. Gaskeun. Patrick si popok bayi cuy. Ini kok kagak ada suaranya nih? Dikasih musik nanti ya. Gak ada suaranya nih. Wah, mantep banget Atlas. Cupra Gatot Grok. Waduh, combo tanker itu musuhnya cuy. Monook. Sepek guys. Tapi seruan combo musuh guys. Seruan combo musuh guys. Mungkin musuhnya lagi ini ngedroll ya. Atlas, Grok. Tadi tuh gue lihat. Cupra Gatot. Lihat kombonya. Udah jalan cuy kombonya mah. Satisfying guys. Ya cuma gimana lagi guys ya. Kena cerepet-cerepet gitu cuy. Monook. Supuug. Oke oke, ini dari siapa sekarang? Dari Babelom MLBB. Babelom LBB. Let's go. Babebo. Woi, diselamatin cuy. Wah mantap, diselamatin si Gusion sama si Cho guys. Sigma guys. Right there, right there. I don't wanna wish cash. I don't wanna wish cash right there. Oke guys ya, mungkin ini video terakhir cuy. Video terakhir dari IG.Nautika. Gaskeun. Wih, Atlas yang ngangkat nata. Woi. Wah bisa sepek itu guys, kaditanya asli wipe out tuh cuy. Wah sepek gak nih? Gak ada lanjutannya guys. Cuma itu benar-benar kadita cuy. Momen epic comeback yang kelas banget guys. 5 orang guys. Keren keren. Ya sepek sih guys ya. Ini sepek atau disampaikan timnya nih kayaknya nih. Nah, ini gue dapat mentahannya, guys. Gue dapat mentahannya, guys. Mentahannya bang, tuh, ya. Sepek kagak nih kaditan nih, cuy. Kita lihat, guys, ya. Mereka konsil kadita ngeplank dari belakang itu, cuy. Atlas Ultinata. Serepet. Hop. Waduh. Enggak, guys. Immortal satu biji, ya. Immortal satu biji cuy. Keren 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 ya. Mungkin segitu dulu ya guys ya konten Marco Cup untuk hari ini. Terima kasih semua yang sudah menonton ya guys ya. Marco Rek part 67 nih guys ya. Kita nanti bakal lagi bikin lagi Marco Rek selanjutnya guys ya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah like, share, komen, dan subscribe guys ya. Buat kalian yang belum follow TikTok Marco Cup atau Instagram Marco Cup, guys kan ya guys ya, ada di sini cuy. Langsung aja semuanya. Terima kasih semuanya. Saya selalu brother. Salam serepet. Orang.